Wa qala Abu Husain An-Nuri, berkata oleh Abu Husain An-Nuri, at-tauhidu kullu khatirin yusiru yusiru ila Allah Ta'ala. Tauhid itu adalah kullu khatirin, setiap yang terlintas yusiru ila Allah Ta'ala, ia mengisyaratkan kepada Allah Ta'ala. Ba'da alla tuza'imahu khawatiru tasbih, setelah bahwa ya alla tuza'imahu tidak berdesakan kepadanya khawatiru tasbih, lintasan-lintasan tasbih ya, tidak berdesakan maksudnya ya, setiap lintasan yang mengisyaratkan kepada Allah, kemudian lintasan-lintasan tasbih yang ada di dalam lintasan-lintasan penyerupaan, menyerupakan kepada Allah dalam dirinya, tidak mempengaruhi dirinya, tidak mendesak dirinya, maksudnya tidak dia dipengaruhi, tidak dia dikuasai oleh lintasan tasbih. Jadi dia tidak mentasbihkan Allah, tidak dia menyerupakan Allah dengan sesuatu. Itu tauhid. Jadi dia enggak menyerupakan Allah dengan sesuatu. Tauhid. Jadi enggak bisa Allah diserupakan dengan apa-apa. Allah seperti ini, Allah seperti itu. Wa akhbarana Asy-Syaikh Abu Abdurrahman As-Sulami rahimallahu taala, telah bercerita kepada kami oleh Syekh Abu Abdurrahman As-Sulami rahimallahu taala, qala, berkata, ya samitu, aku telah mendengar Abdul Wahid Ibn Bakrin yaqul, berkata, ya samitu, aku telah mendengar Ilal bin Ahmad yaqul, berkata, ya suila Abu Aliin, telah ditanya Abu Ali Ar-Ruzabari ani tauhid, tentang tauhid, faqala, makanya berkata, at-tauhidu, tauhid itu adalah istiqomatul qalbi bi isbati mufarraqati ta'lil. Ya. Istiqomatul qalbi, istiqomahnya hati. Tauhid itu istiqomah hati. Dengan apa? Bi isbati mufarraqati ta'tini wa inkari tasbihi. Bi isbati, dengan menetapkan mufarqati ta'tili, meninggalkan ta'til, ya ta'til, mengosongkan Tuhan, ya tidak adakan Tuhan, apa namanya, ateis. Istiqomah tuh hatinya, menetapkan, meninggalkan, mengosongkan, tidak ada Tuhan. Ateis kan begitu. Wa inkari tasbih, dan mengingkarkan tasbih, penyerupaan bagi Allah. Allah enggak bisa diserupakan dengan sesuatu apapun. Wa tauhidu fi kalimatin wahidatin kullu ma sawwarahu al-awamu wal afkaru. Tauhid pada satu kalimat adalah setiap sesuatu yang digambarkan oleh sangkaan-sangkaan dan pikiran-pikiran. Fallahu subhanahu bi khilafi, maka Allah subhanahu wa ta'ala bersalahan dengan itu. Jadi enggak ada Allah itu bisa disangkakan dengan pikiran kita, Allah begini kali ya, dengan pikiran kita, Allah begini kali ya, enggak. Allah enggak kayak gitu. Jadi jangan pernah bayangkan di pikiran kita tuh Allah gede, wajhullah kabir, kan begitu dikatakan dalam Al-Quran ya. Jangan katakan Allah tuh besar, apa ada wajahnya. Ya Allah fawqa aydihim, tangan Allah, jangan kita katakan Allah punya tangan. Jangan kita katakan Allah punya tangan. Ya dalam akidah kita Asy'ari itu ditakwil, maksudnya adalah kekuasaan Allah. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Itu jangan artikan Allah bersemayam di atas arsy, duduk santai.
Jangan begitu. Kalau begitu berarti kita telah menyerupakan Allah seperti manusia, berarti duduk santai. Berarti berjisim tuh Allah tuh. Seperti kita. Nah, jangan begitu. Nah, itu jangan begitu kita. Tapi tidak jadi kufur kita ngomong begitu. Itu ada keterangannya tuh, ya. Saya pernah ngaji ya, karangan guru saya Kiai Muhajirin sampai hatam itu. Enggak boleh kita ngomong begitu tapi enggak jadi kufur. Sara Jauhar Tauhid. Ini Kiai Muhajirin itu beliau punya karangan Sara Jauhar Tauhid. Dulu saya pernah ngaji sama Kiai Syafi, Kiai Syarifuddin. Enggak jadi kufur tapi enggak boleh kita ngomong kayak begitu. Berarti kalau Allah kita bilang ya kita, bagaimana yang di atas aja dah. Berarti Allah ada di atas itu ya. Iya. Bertempat. Bagaimana Allah aja udah itu aja. Jangan pakai bagaimana yang di atas. Loteng di atas. Iya, umumnya kita. Iya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa samiul basir. Ya karena ada firman Allah, tidak ada sesuatu yang menyerupai Allah. Dialah Allah. Iya, Maha mendengar lagi Maha melihat. Allah enggak bisa diserupakan oleh sesuatu. Jadi jangan pernah pikiran kita ini membayangkan Allah. Allah begini kali ya. Allah begitu kali ya, jangan pernah. Namanya kita menserupakan Allah. Jadi Allah bagaimana? Laisa kamitsli syai'un, sudah selesai begitu. Laisa kamitsli syai'un, enggak ada sesuatu yang bisa menyerupai Allah, enggak bisa. Jadi Allah bukan. Jadi gimana dong? Ya, itulah yang namanya Allah, yang namanya Tuhan. Beda dengan kita. Jadi kita enggak bisa menjangkau pikiran Tuhan. Bagaimana Tuhan? Ya enggak bisa. Kita bikin sesuatu, sama enggak kita? Umpama kita bikin orang-orangan dari tanah. Bedanya kita sama tanah gimana kira-kira? Walaupun kita asalnya dari tanah. Kan jauh. Kita bikin yang paling bagus dah orang-orangan, apaan? Robot. Jauh enggak jaraknya sama kita, perbedaan kesempurnaannya? Jauh. Bagaimana kita dengan Allah? Masya Allah. Jadi hebatnya Allah. Ya kita lihat apa, kita renungkan bagaimana ciptaan Allah, pohon kita lihat. Bagaimana tuh? Kira-kira kita bisa enggak menciptakan pohon? Enggak bisa. Enggak kebayangnya kita untuk menciptakan pohon. Begitu pula bagaimana Allahnya, apalagi enggak kebayang. Wa qala Abu al-Qasim an-nasru abazi. Wallahu a'lam bishawab.